Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Jumpa lagi di channel ini. Kebetulan sekarang lagi ada di daerah Semambung ya saya. Semambung, Kecamatan Wonoayu. Dan kebetulan sekarang ya habis-habis maghrib ini ya. Ini sudah isak aja ya teman-teman ya. Saya lagi pengen makan yang anget-anget ya teman-teman ya. Soto, ini kebetulan ada warung jual soto ayam, daging, dan babat ya teman-teman ya. Dan kebetulan untuk babatnya udah habis, jadi tinggal soto ayam dan daging. Kita coba soto ayam ya teman-teman ya. Jadi gimana rasanya langsung kita intip ya teman-teman. Kita pesan ke Mas. Oke. Okay. Permisi. Yeah. Dengan Mas siapa? Wahid Hariati. Wahid ya? Iya. Yeah. Mas Wahid. Oke. Okay. Jual soto ayam, daging, dan babat ya Mas ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Per porsinya berapa biasanya Mas? Kalau ayam per porsi 13.000. 13. Kalau daging? Ayam daging sama babat 17.000. 17.000. Oke. Oke, saya coba nasi soto ayamnya ya Mas ya. Yeah, yeah. Terus minumnya ada apa aja di sini? Untuk jeruk udah habis, tinggal apa? Teh, susu, nutrisari. Oke. Okay. Es teh ada ya? Ada. Oke, saya pesan es tehnya ya Mas ya. Iya. Oke. Udah berapa lama Mas dijual di sini? 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Di sini terus ya Mas ya tempatnya? Iya, sini terus. Asli mana Mas? Gresik. Asli Gresik. Guys, ternyata guys. Jadi Masnya asli Gresik. Ayamnya tuh guys. Mulai jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oh, jadi buat teman-teman ya yang kepengen mampir ke sini silakan di jam-jam tersebut ya. Jadi masih udah buka. Teman-teman yang kebetulan lewat ya daerah sini arah Kekrian. Ini berarti sebelumnya lampu merah Wonoayu ya Mas? Wonoayu ya? Kalau dari itu kurang lebih 200 meteran ya kayaknya ya, Mas ya. Hampir 200 meteran ya. Koya itu Mas ya? Ya, koya. Oke, akhirnya udah jadi ya teman-teman ya. Pesanan saya udah jadi. Jadi tadi saya pesan soto ayam. Oke. Bisa kalian lihat ya teman-teman. Bisa kalian lihat. Ini yang bikin enak ini ada koyanya ini teman-teman ya. Jadi ada koyanya. Terus irisan daging ayamnya ya teman-teman juga lumayan cukup besar-besar ya. Jadi porsinya juga bukan kaleng-kaleng untuk daging ayamnya. Lumayan besar-besar. Terus ini ada nasinya ya, ya seperti biasa ya teman-teman ya. Ini ada telurnya ya teman-teman ya. Ada irisan telurnya. Ada sayurnya, ada mie-nya. Oke. Pertama kita coba kuahnya dulu ya teman-teman ya. Seperti apa kuahnya? Seger ya teman-teman ya. Di kuahnya itu pas ya, pas banget. Sedapnya itu bukan sedap-sedap yang keasinan ya teman-teman ya. Jadi pas banget ya. Bumbu-bumbunya ini takarannya juga lumayan cukup pas, sehingga di kuahnya hasilnya ya mantap ya, pas banget ya teman-teman ya. Kita coba koyanya ya teman-teman ya. Ini koyanya ya, kita coba. Sedap, pas untuk bumbu koyanya pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita racik ya teman-teman ya. Kita tambahin
jeruk nipis secukupnya. Kita kasih kecap ya teman-teman ya. Kita kasih sambal ya, kita kasih sambal 1 sendok aja ya teman-teman ya. Oke, kita aduk. Saatnya kita icip. Rasanya untuk porsinya juga nggak kaleng-kaleng ya teman-teman ya, porsinya lumayan lumayan banyak, cukup banyak. Pas banget, enak, sedap, jadi rasanya itu nggak hambar ya teman-teman ya. Rempah-rempahnya pas banget. Kalian bisa lihat ya, irisan ayamnya. Irisan ayamnya cukup besar ya teman-teman. Kalian bisa lihat waduh batu ya teman-teman, besar-besar banget ya teman-teman, bisa kalian sendiri. Cocok banget ya teman-teman. Anda kata ini tadi sebelum kesini hujan ya, habis hujan makan yang hangat kayak gini lebih mantap ya, lebih terasa banget ya nikmatnya. Perpaduannya pas banget. Teman-teman ya, yang arah dari Krian atau arah dari Wonoayu mau ke Krian, ancer-ancer gampang. Pokoknya kalau dari arah Krian ya teman-teman ya, sebelum lampu merah Wonoayu mungkin kurang lebih ya 200 meteran ya kiri jalan kalau arah dari Krian, sebelum lampu merah perempatan Wonoayu. Deskripsinya nanti
saya cantumkan lebih jelas ya alamatnya ya teman-teman. Buat kalian nggak bingung. Nikmatnya luar biasa. Jadi rasanya itu ya pas banget ya teman-teman. Berkali-kali saya ngomong pas banget, tapi memang rasanya memang pas banget ya teman-teman. Pas banget. Enggak kasih, Mam. Enggak hambar. Pas banget rempah-rempahnya juga meresap banget. Tadi saya pesannya ini ya teman-teman ya, Ustaz. Untuk menjegarkan, soalnya saya peringatkan. Akhirnya ya teman-teman ya, berhubung perut sudah kenyang, jadi kita akhiri ya teman-teman ya, kita jumpa di konten selanjutnya. Yang jelas ini saya rekomendasikan banget buat teman-teman ya yang kebetulan lewat daerah sini, atau teman-teman sendiri yang tinggalnya di daerah Semambu, daerah Wonoayu, pasti kalian tahu tempat ini ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak tahu ya, kalian bukan orang-orang Wonoayu berarti ya. Jadi tempat ini sangat gampang ya teman-teman ya. Sekali lagi, alamat jelasnya saya cantumkan di deskripsi, kalian baca sendiri. Termasuk dari segi harga nanti saya cantumkan di bawah juga ya teman-teman. Yang jelas recommended banget dari segi rasa. Kalau saya kasih nilai ya antara 1 sampai 10, ini bisa saya bilang 9 ya teman-teman ya. Jadi pas banget dari segi rasa itu gurih-gurih, apalagi ada koyanya ya, dengan koyanya itu yang bikin gurih juga. Sedap. Mantap sih kalau menurut saya teman-teman ya. Jadi saya rekomendasikan banget buat teman-teman, termasuk ya dari luar Wonoayu. Kalau kalian kebetulan lewat daerah sini, mampir aja ke warung ini ya teman-teman ya. Oke, itu aja ya. Sekian dulu, kita jumpa di konten selanjutnya. Jika ada kritik dan saran, monggo silakan aja kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update terbaru dari channel ini. Sekiranya punya ide-ide kalian, ya monggo gak apa-apa kalian cantumkan di komen juga ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Sekali lagi, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.